cara kita reset ataupun menghapus semua data di HP Samsung ataupun reset setelan pabrik HP Samsung. Jadi buat teman-teman yang mau mereset HP Samsung itu cukup mudah. Jadi misalnya seperti ini ya, ini kita banyak data ya dari aplikasi maupun media lain. Jadi kalau kita ingin mereset, teman-teman buka saja pada pengaturan. Oke, untuk di HP Samsung, teman-teman pergi ke bagian sini. Teman-teman pergi ke manajemen umum seperti ini. Kemudian di sini ada reset. Jadi di sini untuk kita menghapus semua data pada HP Samsung. Jadi di sini ada beberapa ini ya, cadangkan cloud sementara, cadangkan cloud eksternal kayak gini ya. Ini ada reset semua pengaturan. Di bagian bawah reset data pabrik. Jadi kalau kita ingin mereset data pabrik itu seperti ini. Nanti bakalan muncul seperti ini. Nah, kalau bisa teman-teman ingin reset silahkan di reset. Setahu saya kalau kita reset nanti dia bakalan meminta PIN kalau HP kita menggunakan PIN ya. Jadi caranya seperti itu. Dikarenakan saya tidak reset jadi saya tidak tekan teman-teman ya, tapi untuk cara kita mereset seperti itulah dia. Ya, teman-teman pergi pengaturan manajemen umum, scroll ke bawah, tekan reset. Scroll lagi ke bawah, reset data pabrik. Nah, di sini tinggal saja kita hapus datanya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat.